Halo Sobat Friendly, mari kita mengerjakan soal geometri ruang. Diketahui tiga buah bidang, yaitu bidang U, bidang V, dan bidang W. Ditanya pernyataan yang benar dari kelima jawaban. Berikut adalah ilustrasi untuk pilihan jawaban A. Pernyataan pada jawaban A adalah salah. Karena jika U tegak lurus dengan V dan U tegak lurus dengan W, maka V sejajar dengan W. Untuk pilihan jawaban yang B, pernyataan benar karena U sejajar dengan V dan U tegak lurus W, maka V tegak lurus W. Ilustrasi untuk jawaban C sama dengan ilustrasi pada jawaban A. Pernyataan benar karena U tegak lurus V dan U tegak lurus W, maka V sejajar dengan W. Kemudian pada pernyataan yang D adalah pernyataan yang salah dan E adalah pernyataan yang salah. Jadi berdasarkan analisa yang dilakukan, maka jawaban yang benar atau pernyataan yang benar adalah pernyataan B dan pernyataan C. Berdasarkan analisa tersebut, maka pilihan jawaban yang benar adalah B dan C. Semangat belajar, Sobat Friendly. Salam edukasi.